semula masukkan 225 gram tepung naik sendiri, 15 gram tepung jagung, 40 gram gula kastor, 25 gram susu tepung, saya guna jenama Nespresso, 1 biji kuning telur, 150 gram margarin, butter pun boleh juga, suhu pilih. Vanilla essence, 1 sudu teh. So guys, beginilah bentuk dia kalau sudah kalau seperti ini. So guys, sekarang kita mau kasih bentuk dia. Kecil-kecil. Guys, kita pedia kasih garisan lah guna ini. Cungkil gigi. Guys, sekarang sudah siap bakar. Beginilah. Lepas ini kita mau buat dia punya topping. Guys, sekarang kita mau buat itu topping. Masukkan pewarna kesukaan kamu. Oke, ini saya tidak pakai nozzle, saya kasih lubang saja, lubang kecil saja. Ini bentuk dia bulat saja lah. Siap sudah buat dia punya topping guys.
So, sekarang kita akan bakar dalam oven suhu 100 selama 15 menit.